شفيعنا وزخرنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابعي تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد بيت الدان ورحمة الله دكسي رحمتي على الله سبحانه وتعالى. Pertama-tama dan selama-lamanya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana saya dan tuan-tuan masih lagi diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu. Berada dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kerana keridaan Allah lah yang kita cari, bukan pahala. Ya, keridaan Allah yang paling sukar kita dapat, radhiyallahu anhu wa radu an, redha Allah. Dan juga kita redha segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah redha dengan kita, tapi kalau kita tidak redha dengan Allah, sama juga akhirnya, tuan-tuan. Baik, hari ini insya-Allah kita akan sambung lagi kitab kita dalam Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah. Permulaan bagi mereka yang mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ni kena cari, tuan-tuan. Jangan harap dia datang golek kat umur kita dah atas ayah. Nak harap dia datang golek kat umur susah. Kalau rezeki pun kita kena cari, begitu juga dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok falsafah burung ni. Burung dia terbang, pagi-pagi dia keluar daripada rumah dia, daripada sarang dia, daripada pokok dia. Dia pergi entah mana-mana, haluan dia pergi untuk mencari rezeki. Dia tak tahu rezeki apa yang dia akan dapat. Tapi dia sentiasa seronok. Kita dengar kicauan burung pagi-pagi. Seronok dia. Dia menyanyi-nyanyi, bersiu-siu pagi-pagi. Walaupun dia tak tahu rezeki dia daripada mana akan datang. Mungkin dia pergi kadang-kadang pergi terbang jauh, berapa kilometer balik kosong pun ada. Tapi dia sentiasa keriangan, gembira, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan manusia pun lebih-lebih lagi lah. Jangan sampai kita lebih teruk daripada burung. Walaupun kita ditimpa musibah, walaupun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan meletakkan ujian itu untuk menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, walaupun ujian itu datang bertimpa-timpa dan sebagainya, maka kita ucap syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah berikan kepada kita petunjuk hidayah-Nya. Walaupun demikian, Allah tetap berikan kita makan. Walaupun macam mana keadaan kita sekalipun, Allah akan tetap beri. Kita tengok burung eh, dia tetap gembira berzikir kepada Allah walaupun dia tak tahu, tidak ada penetapan rezeki dia lagi. Tapi dia tahu pasti dia akan dapat rezeki walaupun tidak tahu sumber mana yang akan dia dapat. Mana sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala wa imma apa sekalipun. Tentu tengok kepada cicak-cicak. Kampung saya kat di kampung panggil lizard, sini panggil tahu cicak. Tak ada sini, pelik juga surau kita ni, tak ada cicak hebat juga. Sebab tinggi tu. Dia gayak nak naik, kalau jatuh mampus je ni. Mungkin lah, dinding baru nak naik payah licin. Tentu tengok kepada kejadian cicak lah. Kita hidup ni kena tengok perhati lah. Kena perhati. Cicak Allah jadikan tidak ada sayap. Tak ada sayap dia. Dia hanya ada kat kaki dan dia kecil. Dia tak ada apa-apa kelebihan istimewanya. Allah jadikan makanan dia ialah makanan semua benda yang terbang. Kita tengok makanan cicak. Ada tuan pernah tengok tak cicak tu orang makan makanan kucing ke makan nasi yang lebih-lebih dah. Gedik-gedik mari buat dia berderet, naik bas kau, naik kereta, naik motor kau, rempik pergi makan nasi. Ada tuan-tuan. Orang balik tulang ikan ke apa semua sekali, payah yang nak pergi makan. Kita tengok dia duduk atas tu. Makanan yang ialah serangga yang berterbangan lalu. Ya. Itu yang makanan dia. Bila dia akan dapat?
Sana terbang. Sana dia senyap nak tengok. Cuma Allah bagi dia satu lidah je. Duduk menunggu. Lalu kat dia pengangam mulut, puk oleh lidah. Lekat sangkut. Kalau dia sendiri nak protes, cicak dah boleh protes. Dia boleh bawa sepanduk pergi kat dataran mana-mana secara terbuka, berbaju merah ataupun kuning. Boleh protes, ya Allah. Tak ada sungguh kau buat kat aku. Aku dah lah tak ada sayang. Nak pergi makan pun susah. Tapi tak ada pula dia bawa sepanduk apa benda dah. Secara terbuka mana-mana cicak. Mana dia reda dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Tapi tak ada yang jatuh mati beragam yang kelaparan. Tak ada. Walaupun demikian, keadaan dia, maka dia tetap juga dengan kehidupan dia dan seronok. Bahkan berzikir-zikir lagi. Walaupun nakal dia, jahat dia ketika Nabi menyorok dalam gua. Gua Sur ketika mana berhijrah, dia yang tukang bagi tahu. Bagi tahu kepada orang Arab Quraisy yang nak bunuh Nabi bahawasanya ada makhluk di dalam tu. Walaupun demikian, Allah tetap lindungkan Nabi kita dengan sarang merpati dan sebagainya, labah-labah dan sebagainya. Itu kisah. Maknanya iktibar Allah nak bagi pengajaran kepada kita, kadang-kadang melalui binatang, kadang-kadang melalui ujian. Dan pelbagai lagi Allah datangkan kepada kita untuk memberi inzar, peringatan kepada kita sama ada kita ingat ataupun tidak. Kadang-kadang kita terlupa, kita terlupa. Kita tengok kadang-kadang kucing, kucing mencuri. Dia curi ikan, dia ambil ikan, dia pun lari, dia menyorok bawah, bawah almari, tempat-tempat yang kita susah nak pukul dia. Sebab apa kucing bila dia curi ikan kita bawah saja dia lari? Sebab dia tahu mencuri itu adalah satu kesalahan yang boleh dipotong tangan dia. Tak betul. Tuan-tuan ambil ikan, tuan-tuan gaul ikan dengan nasi, tuan-tuan letak di tepi di luar rumah kalau di pinggan. Ada dia ambil tu, dia menyorok makan. Tak kan? Sebab dia tahu orang tuan rumah bagi tu adalah halal. Dengan keredaan, kerelaan tuan dia. Tapi kalau kita curi yang bawah saja, dia akan, tak ada dia akan pergi makan depan kita kalau dia curi ikan. Tak jumpa lagi kalau ada kucing yang macam tu, hantar kat rumah saya. Nombor 22, P11, D, Seteruk 25. Nah, 2300, Putrajaya, Wilayah, Bukan Labuan, Kuala Lumpur. Dia hantar, mana kucing tu cerdik. Tak ada tuan-tuan, bila dia curi, dia akan lari. Sebab dia tahu perbuatan mencuri dia adalah dosa. Berarti kucing pun reti. Tapi kalau orang yang tak reti lagi, tak faham lagi, wallahualam lah. Sebab tu sekitar kita tu banyak benda yang ya Allah nak bagi iktibar kepada kita. Banyak lagi cerita-cerita binatang ni kalau nak sebut pagi ni sampai Zuhur ni. Tak ada buka kita bidayah ni. Daripada tu, daripada 3 ekor binatang tu pun dah cukup lah. Sebagai ingatan kepada saya, kepada tuan-tuan sekalian. Semalam pun, kawan anak buah, anak murid lah. Selalu duduk menadah kita yang meninggal daripada JPM. Sehari sebelum tu, elok lagi duduk-duk dengar, saya duduk mengajar kitab dan sebagainya. Tengah hari kemarin tak? Tengah hari, 12 lebih. Pagi meninggal. Muda lagi saya rasa, 40-an kot. Yalah. Memanglah mati itu memang ketetapan Allah. Maknanya sehari sebelum dengar duduk kuliah itu dalam kuliah, dalam majlis ilmu lagi duduk, tenang lagi orangnya, relax. Tak ada nampak apa. Mana kita tak tahu kadang-kadang. Jarang orang yang Allah bagi inzar kecuali kepada siapa yang dia kehendaki. Ada orang kata bergerak apa ni pusat 40 hari dekat nak mati, pusat dia bergerak apa? Berdenyut. Pusat berdenyut tanda dia nak mati dalam masa 40 hari lagi. Bagi orang-orang tertentu sahaja tuan-tuan. Sebab bukan semua orang akan berdenyut dia nak mati. Kena kita berdenyut dah sekarang, sudah. Tak ada siapa berdenyut perut pusat. Tak mengaku. Ada mengaku. Pusat saya berdenyut tu tak, tak lama tu. Tak lama nak pergi dah tu. Banyak kena orang penyakit pula. Kita sendiri boleh rasa. Siapa yang Allah pilih, dia akan ketahui lah. Apa yang tidak dipilih, maka kita tidak tahu bila kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan, itu sebagai mukadimah kita pada pagi ini. Ambillah iktibar supaya kita redha dengan ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai hamba dia. Baik, kita akan sambung kitab kita Bidayatul Hidayah Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Dan kita hadiahkan Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah.
إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat 14 eh? Betul? Baris atas hadis ni ma'ana ala maksiat ke tak? Ke bawah dah? Tak ke tak? Bawah dah? Dan jikalau niatmu dalam mencari ilmu ke habis dah situ? Habis dah cepat menalakan. Ha. Rumi hak tu tak? Ingat kau harap. Baik, kita ambil atas sikit. Man a'ana ala maksiatin wala bisyatrin kalimah kana syarikan lahu fiha. Tuan-tuan tengok di bawah tu, di bawah nota kaki dia, nombor satu. Di dalam Sunan Ibnul Majah, disebutkan seumpama hadis ini dengan lafaz man a'ana ala qatlin mu'min bisyatrin kalimah laqiyallah azza wa jalla maktuban baina aynahi ayisun min rahmatillah. Ibnul Majah, kitab Ad-Diyat. Tahu tak kitab diat ni apa dia? Diat. Diat. Diat ialah satu kafarah yang dikenakan kepada mereka yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Namanya diat. Bayaran denda. Sebab dia ada di sana hukum Allah Subhanahu Wa Taala yang dinamakan qisas. Qisas ialah bunuh balas. Mereka yang membunuh ahli keluarga kita, dan kita berhak membunuh balas. Sebab bunuh itu bunuh dengan tidak sebenar. Ada bunuh yang sebenar. Siapa yang bunuh yang sebenar? Bunuh yang sebenar sama ada perang fi sabilillah. Boleh. Bunuh yang sebenar juga ialah mempertahankan diri. Orang datang terjah kita, mari seribu rumah kita, kita pertahankan diri. Itu sebenar. Dan yang sebenar lagi ialah apabila kita menjadi hakim, menjatuhkan hukum membunuh kepada waris. Menjatuhkan hukum membunuh kepada waris. Itu sebenar. Kita hakim, tiba-tiba yang dibunuh itu bapa kerana perbuatan bla 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 lah hukum. Maka dia sebenar. Walaupun demikian, tuan-tuan kena ingat eh. Ini dikira bunuh dengan tidak sengaja, tetapi boleh menghalang daripada miras. Harta pusaka. Tuan-tuan balik di kampung, tuan-tuan minta ayah tuan-tuan panjat pokok kelapa. Tuan-tuan balik kampung, ayah kita panggil daddy ya, daddy kan. Daddy ke papa? Papa, papa. Nak makan kelapa. Nak kelapa muda sebab sini mahal. RM4 sebiji. Balik kampung tengok kelapa. Pokok tak tinggi mana? Lebih kurang 40 meter. Tinggi 40 meter. Ni berapa meter ni? 20. 20 meter lah. Lebih kurang. Jadi 40 meter. Sekali lagi. Sayur nampak. Ada dua butir ni muda. Sayur ujung kecil lah nampak. Suruh ayah kita panjat. Dia pokok kelapa tu ada sebatang tu je. Duk sipan. Itu pun untuk pilihan raya. Nak pacok bendera. Sebab kampung ni siapa bendera paling tinggi, dialah menang. Belah-belah kampung. Belah-belah sini tak boleh. Pacok bendera salah. Kampung ni pakat-pakat panjang. Di atas pokok 40 meter tu, ada lagi galah kayu, buluh dan sebagainya. 40 meter lagi. Di atas lik. Tengok daripada jauh, kita balik daripada bandar. Menanglah tu. Nampak hijau naik atas tu. Duduk 2 hari, biru pula naik atas tinggi lagi. Pasal dia sambung di galah buluh kita. Masuk yang ketiga, kuning oren sama atas hak biru. Jadi kuning oren pula menang. Ala kulihat supaya kalah belakang tebal lah pokok tu menyusah. Ada. Jadi pokok tu sipannya sampai tinggi macam tu sekali. Ayuh kita panjat dengan arahan kita, ayuh jatuh. Waliyahzubillah. Jatuh, mati. Maka satu pandangan daripada mazhab Asy-Syafi'iyah tidak layak menerima harta pusaka. Sebab kamu telah menyuruh dan menyebabkan kematian. Satu pandangan dalam mazhab Syafi'i. Jadi tuan-tuan balik kampung, tuan-tuan pelawa, ayah tu turun bawah, tuan-tuan panjat pokok kelapa. Mana kalau mati tak ada apa-apa. Taubatlah hang, tak panjat dah. Ini orang tua dah lah, Pakistan nombor 80. Memang dia hebat dulu. Dia berjangkit lebih padan. Mangki sana sini ayah kita hebat. Tapi dia nombor 80, tangan Pakistan getah kat tangan.
Kalau cicak umur 80 tahun, tak ada gatul dah dia ni, habis dah spider dia tu. Spiderman dia hilang getah. Melompat sana, melompat sini. Ini ayah kita umur 80. Dia tolong sangat-sangat lah. Sebabnya nak ihtiramnya orang tua, siapa sebahagian daripada ulama Syafi'i membatalkan kelayakan pusaka kerana arahan dia untuk panjat menyebabkan kematian. Tak kira lah, saya buat contoh tu panjat kelapa, apa-apa jua yang boleh mendatangkan kematian. Kemunasabahan 40 meter, 80 meter tinggi suruh panjat, nak juga kelapa. Sedap kelapa ayah panjat. Padahal muka dekuk RM4, patut muka balik satu kereta tu kelapa bagi jamu ayah kita. Pusingnya. Tu keadaan dia lah. Jadi dalam apa ni diak tadi ialah kalaulah kisos bunuh balas. Oleh kerana tidak dapat bunuh balas kerana sebab-sebab yang tertentu, maka dalam Islam dipindahkan kepada diak, iaitu bayaran denda setimpal dengan kematian orang yang dibunuh. Jadi kita kata tak payah bunuh balas, jadi bayar denda. Berapa bayar denda dia, kira-kira dia, kalaulah yang meninggal itu umurnya 50. So balance dia lagi untuk bekerja ialah 10 tahun. Gaji sebulan ialah RM10,000, darab dengan 10 tahun akan datang mengikut kenaikan dia, tolak GST, tolak cukai, tolak semua sekali, berapa jumlahnya. Tu kena kira. Tu kaedah dia kira, itu diat. Tu kelebihan hukum Allah, hukum Islam ni. Mana boleh bunuh balas, tapi waris kata tak payah lah, bunuh balas tak apalah. Saya maafkan tapi bayar dengan denda, iaitu diat. Itu namanya diat. Dalam bab diat, iaitu denda. Berapa? Ikut jumlah lah kalau tuan-tuan nak kira. Maknanya kalaulah gaji yang masa dia meninggal itu, gaji RM10,000. Mana 12 bulan, 10 darab dengan 12, RM120,000 darab dengan 10 tahun. Lebih kurang. Saya fail matematik. Satu je lah. Berapa saya? RM10,000 sebulan darab dengan 12, 120 bulan. 1.2 juta ke RM120,000? 1.2 juta kan? Kita tak biasa kira duit banyak jadi payah. Kalau orang biasa kira duit banyak, mudah lah tu. Juta tu. Ni duk memikir. Sikit ada RM12,000. Mana ada RM12,000? Dah setahun pun dah RM120,000. Kalau 10 tahun, 1.2 juta lah. Mudah ya. Tak pandai sungguh tuan-tuan kira buat duit ni. Kira okey lah. Warung. Tak pandai kira buat banyak dia tak tomok mana. Ustaz pandang kira tomok mana ustaz ni datang ni. Kena kira, kena pandang mengira ni, jangan tak pandang. Jadi 1.2 juta. Jadi jumlah dia yang dia kena bayar ialah 1.2 juta. Kalau kisah bunuh balas tak ada apa-apa. Bunuh balas habis selesai masalah, darah dibayar darah. Ini ialah dia. Itu namanya dia. Maka dalam hadis yang kedua, matannya berlainan sedikit daripada matan man a'ana ala maksiyah, yakni man a'ana ala qatlil mu'minin bisyatrin kalimah laqiyallahu azza wa jalla maktuban baina aynihi ayisun min rahmatillah. Barang siapa yang membantu saudaranya untuk membunuh seorang mukmin yang lain walaupun dengan separuh kalimah. Syatril kalimah ialah sikit sangat. Macam mana kalimah tu sikit sangat? Contoh dia tanya, mana yang lari tadi? Aku nak bunuh dia. Mana yang lari? Aku nak bunuh dia. Kita tak ada tunjuk apa-apa. Kita buat isyarat mulut je. Menyorok belakang tiang. Dia pun cari dapat. Dia pun bunuh. Tidak sebenar. Walaupun kita kan mampu macam dia tu, pembunuh dan sebagainya. Sudah. Habis dah. Ada mambang sini rupanya. Dia lah main jauh-jauh. Aku dah baca lah kat sini. Tak dengar juga. Sudah pun dia kata. Tak nampak tu. Pasal dia kata lah. Lari dah keluar. Pergi dah. Betul yang boleh keluar. Yang tak aku mambang. Mambai bateri, mambai royal, mambai apa semua sekali ada sini ni. Mambai getah, mambai ikat, mambai semua sekali. Mambai. Pulanglah wahai si mambang. Jadi kalaulah dia kata bunuh tadi dengan tidak sebenar, dengan syatri kalimah, dengan isyarat sahaja. Kita tidak tahu sebenar dia bunuh ataupun tidak. Dia dikejar oleh orang kampung, maka kita bagi isyarat maka dia terbunuh. Syatri kalimah menyebabkan bunuh tanpa sebenar. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiyallahu azza wa jalla maktuban baina aynihi ayisun min rahmatillah. Maka nanti dia akan berjumpa dengan Allah Taala, ada tanda di dahi dia itu ayisun min rahmatillah, satu kalimah alis.
Orang ini jauh daripada Allah. Ayis maksudnya ialah kecewa. Ayis min rahmatillah, maknanya kecewa daripada rahmat Allah. Orang ini tidak akan dapat rahmat Allah sebab dia membantu untuk membunuh mukmin yang lain. Ha. Jadi nak macam mana yang saya sebut dululah. Bila ada orang mencuri kejar, Rasulullah pun bukan melindungi tapi helah supaya orang ini dihukum dengan adil. Kan saya cerita dah kan, orang kejar, lalu pencuri itu di belakang Rasulullah. Bila kumpulan orang kampung tanya, ya Rasulullah, ya Amin, wahai orang yang amanah, engkau nampak tak seorang pencuri yang lalu di hadapan engkau tadi, ya Rasulullah? Rasulullah pun alih kaki dia, sepanjang aku berdiri di sini, aku tak nampak orang yang lalu di hadapanku, kata Nabi. Sebab apa? Nabi nak menyelamatkan orang tadi yang dikatakan oleh orang kampung sebagai pencuri. Dia tidak ada kebenaran, tak tahu betul atau tidak. Dia cuma dia tengok saja orang ni macam mencuri. Kalau kebetulan bendahari mari buka tabung pukul 3 pagi. Buka tabung pukul 3 pagi. Tiba-tiba rukun tetangga kau, tuan-tuan balik kerja kau, balik karaoke ke apa-apa, kisahlah. Main futsal aku tengok, macam pencuri tu. Tuan-tuan pun kejar dia. Kawan ni oleh kerana terkejut, dia lari. Dia sebut bendahari ke bendahari. Tak tipu, mu tipu, tipu dia kata. Kita pun lari. Dikejar. Tiba-tiba orang kata, tu. Dia lah curi. Padahal tidak ada kebenaran lagi. Dia mencuri. Sebab dia AJK nak ambil duit. Nak ambil apa ni, masa orang ramah takut nampak. Sebab duit banyak dapat. Jadi dia ambil senyap-senyap pukul 3 pagi sambil tahajud contoh dia. Jadi Nabi sembunyikan orang yang mencuri tadi supaya dia tidak dihukum dengan tidak adil. Sebab kalau dapat kat orang kampung, tuan-tuan faham sendirilah. Bukan sahaja orang Arab. Kalau kita lah dapat orang yang mencuri, nampak macam mencuri, kita kejar. Kita hantar kat polis selepas dia lembek lah. Selepas Jepang kata dah cukup lah. Kena pakai gas lah budak ni. Oh, lubang hidung sumbat. Mulut duduk kat kaki. Kaki masuk dalam mulut. Telinga masuk dalam mata. Mata duduk di punggung. Dia rimbuk sungguh, tuan-tuan. Dapat kat kita. Sebab kita pukul dia tu dengan amarah, dengan syaitan. Kita takkan pukul dengan yang sebenar. Hukum mencuri, Bismillahirrahmanirrahim. Pam! Ada? Tak ada. Hak aw pun tanya pukul tu, keluar penumbuk. Yang aw, kita yang memang dah ganteng dah ni, yang sadar dah, takkan. Aw, kenapa curi? Janganlah curi. Oh, tak ada. Hancur pula tu, tuan-tuan. Itu kita sini. Saya di Mesir, tuan-tuan. Dia tengah sembahyang subuh. Tengah sembahyang subuh. Senyap. Masa sujud akhir. Nak kata sujud sejadah. Tak sejadah. Tidak hari jemaah. Tak ada senyap. Bunyilah akhawat. Perempuan bunyi. Haramui. Pencuri. Bunyilah suaranya daripada tangga rumah Kelantan. Jadi 5 kali dekat. Saya lupa. Kita dah sembahyang dekat 1. Saya kata lama untuk iman. Kita pusing selalu tengok. Gelap kat situ. Tengok ke lagi. Tak jadi aku naik. Tengok tak ada tu Imi. Tu Imi tak ada sungguh ni kita benar. Tak ada tu Imi. Tak ada kita pun selesai. Jenguk bawah tu Imi tu belasuh budak Arab. Dia khumu puak dia tu. Ya Allah. Maknanya tuan-tuan. Kalau dapat ni kau. Tu orang pelajar Mesir tu. Orang hebat-hebat dah lah kiranya. Tok guru nak balik nak jadi tok guru kan. Dia tinggal semayang dia tu sama ada dia bangun awal tahayat bagi salam kau. Tengok-tengok dia lompat daripada tikak. Bukan ikut tangga. Dia lompat ke tikak. Ngangan dia tikak satu kau pemitar je. Lompat terus keluar pagar. Dia pagar rumah itu. Dia lompat luar pagar tutup pintu. Sebab arak tu tengah curi selipar. Dia ambil tak banyak tuan-tuan. Daripada tikak 5 sampai bawah dia sapu semua. Setakat dia muat guni dia. Dia masuk tu. Hima dia duduk tunggu dah dengan tong di belakang nak bawa. Rupanya banyaklah rumah-rumah negeri tu. Dia ada rumah Kedah, ada rumah Perak, macam-macam rumah ada. Dia pun mungkin itu last sekali waktu subuh. Tunggu-tunggu tengok tuan-tuan. Polis mari boleh bubuh budak tu dalam gunung. Maknanya belipak habis. Habis licin, habis semua. Tak nampak muka orang. Tak nampak muka orang hancur. Tapi kehebatan orang Arab. Satu titik air mata pun tak keluar. Tak keluar air mata tuan-tuan. Darah tak kira lah. Habis. Muka tak ada muka orang, tak ada orang. Bertukar lah dengan. Tuan-tuan kenal tak? Tape, ubi kayu yang kita lepak atas reh kereta api. Macam mana rupa dia? Tak kenal? Tape ubi kayu lepak pula atas reh kereta api.
Lecek wik abang tu. Muka tak ada orang, tak ada muka orang. Polis pun mari ambil. Hantar kung fu Malaysia, kung fu. Ya ada. Muka fu ke budak ni hancur habis muka. Bruce Lee, Bruce Lee. Bruce Lee apa? Bang akhawat, ustazah sendiri pun pedang dengan selipar, rayuk petok habis muka, selipar Jepung. Power nak marah. Nak ceritanya tuan-tuan, kalau dah dapat kat kita ni, kita tak akan pukul dengan lembut, bahkan kita menampaui hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti. Sebab tu Nabi dia lindung orang tu sebab belum pasti lagi dia mencuri. Ha. Jadi dalam hadis ni ialah kita sengaja tunjuk orang supaya dia bunuh orang tu. Sengaja cari jalan untuk bunuh. Sebab itu bila bertemu di antara dua orang mukmin, dua orang muslim yang bergaduh, kalau dia bergaduh dengan pedang, tukarlah kamu dengan kayu. Kalau bergaduh dengan kayu, tukarlah kamu dengan lalang. Maknanya Nabi larang sangat supaya jangan berbunuhan di antara satu sama lain. Ha, jadi siapa yang membantu di atas maksiat walaupun dengan sepatah kalimah sekalipun, maka dia akan menjadi kongsi pada dosanya. Jangan bantu langsung tuan-tuan dalam hal maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh bantu langsung. Baik, kita sambung. Dan jikalau niatmu dalam mencari ilmu itu untuk mencari keridaan Allah dan mencari hidayah, bukan semata-mata untuk pandai bercakap, maka hendaklah engkau bergembira kerana para malaikat telah mengembangkan sayap-sayapnya apabila engkau berjalan, dan ikan yang ada dalam laut semuanya mintakan ampun bagimu apabila engkau berjalan. Sebab tu Imam apa ni, Luqmanul Hakim, seorang Luqmanul Hakim, kisah-kisahnya dilakarkan dalam Al-Quran, dia pesan kepada anaknya, wahai anakku, apabila kamu dalam lalu di tempat yang ada majlis ilmu, maka hendaklah kau singgah seketika, kerana kalaulah kamu tidak dapat ilmu sekalipun, boleh jadi kamu akan dapat rahmat Allah. Kamu duduk ya dalam majlis ilmu, kamu akan dapat rahmat Allah. Sebab sayap-sayap malaikat ini dikembangkan kepada majlis-majlis ilmu. Satu. Wahai anakku, kalau ada majlis ilmu, kamu dengar ada majlis ilmu, hendaklah kamu pergi dan singgah padanya. Kalau kamu seorang yang alim, akan bertambah ilmumu. Kalau kamu seorang yang jahil, kamu akan menjadi orang yang berilmu. Orang yang alim, singgah juga, tak tambah ilmu. Orang yang jahil, yang belum ada ilmu, akan mendapat ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan angkat darjat di kalangan kamu mereka yang berilmu. Darjat di antara satu darjat bainas sama'i wal ard. Darjat di antara satu sama lain itu berbeza sejauh langit dan bumi. Bila ada dalam syurga nanti tuan-tuan, ada berbagai-bagai tingkat syurga. Ada yang masuk syurga mungkin kerana sedekah dia. Mungkin kerana sedekah dia masuk syurga. Dalam semua kali sedekah itu, maka yang sedekah RM5 pun rasa menyesal walaupun dia ada dalam syurga. Sesal aku. Menyesal. Pasal apa? Aku kalau aku derma dulu sedekah RM10, aku tak duduk ni syurga ni. Aku duduk syurga atas. Kata pula yang derma RM10, rugi aku RM10. Kalau aku derma RM20 itu, aku duduk atas lagi. Yang 20 kata rugi aku 20. Kalau aku derma 50, aku duduk atas lagi. Kalau 50 pun kata nyesal aku. Kalau aku derma 100 dulu, aku duduk atas lagi. Begitulah rasa penyesalan walaupun berada dalam syurga. Menyesal kerana sikit sangat derma, sedekah, amal, ibadat yang kita buat. Masing-masing menyesal walaupun duduk dalam syurga. Apatah lagi yang tak masuk syurga ataupun masuk syurga akhir sekali setelah dijadikan barbecue tuan. Saya takut yang tu sebenarnya. Sebab kita selagi ada iman walaupun sebesar zarah. Sebesar zarah. Zarah ni kecil ya tuan-tuan. Tuan-tuan kenal kau tak zarah ni? Zarah dah. Orang sains ni sebut zarah. Tuan-tuan tak payah kenal zarah. Saya bagi tahu tuan-tuan benda kuman. Tuan-tuan kenal kuman. Masa kecil dulu kalau kita gatal, mak kita orang tu dia akan ambil jarum, dia akan cukir tempat yang merah. Sebab di hujung tempat yang merah tu ada warna putih sikit. Itu ialah kuman. Dia akan letak sama besar dengan hujung jarum. Kuman tu besar ataupun kecil, kita pun letak atas kuku. Ketak, dia bunyi macam kutu. Sekarang ni gatal sikit, hospital lah. Dulu dia buang sendiri dengan jarum.
Jadi kecil tak kecil dia sama besar dengan hujung jarum tu lah. Itu besar lagi sebab nampak. Jadi nak suruh nampak kecil lagi tuan-tuan. Anak cucu kuman kuru kena penyakit lelah kecil mani. Besar ke kecil? Kuman tu kecil dah. Tapi dia anak cucu kuman kuru penyakit lelah kena kecil mani. Tak ada apa, kecil benar. Mana kecil macam tu sekalipun ada iman di hati kamu, tetap kamu akan masuk syurga. Tetapi setelah kena bakar. Begitu juga sekecil mana ada di hati kita penyakit-penyakit hati, sum'ah, riya, takabur, ujub, menyebabkan terbatalnya pahala ibadat yang kita buat. Batal ibadat, batal pahala tak sama dengan batal perbuatan. Batal pahala. Pahala terbatal. Sembahyang kita sah, pahala tak ada. Puasa sah, pahala tak ada. Ya, ya. Puasa tapi buat maksiat, mata tengok maksiat, tangan maksiat, maka puasa kamu itu tidak ada, tidak ada nilai. Mana tak ada pahala. Sah sebab cukup rukun syarat. Sembahyang tu sah bila cukup rukun dan syarat. Tapi pahala tak ada. Sebab apa? Aku sembahyang nak tunjuk ke orang. Aku belajar ilmu nak tunjuk ke orang. Aku ceramah ni nak tunjuk ke orang. Kosong. Tak dapat apa-apa. Ha, tu maksud dia sini. Maksudnya sini ialah apabila kamu berada dalam majlis ilmu itu, maka niatlah dalam mencari ilmu itu untuk mencari keredaan Allah dan mencari hidayah Allah. Supaya Allah sentiasa tunjuk jalan kebenaran. Jadi tuan-tuan, yang masih lagi muda, kalau kerja kajian itu kata grup PTD 41, 44, masuk 48 dah masuk kanan, 52 lagi kanan, 54, payahlah nak jumpa di masjid surau. Sebab tuan-tuan dah sibuk. Bukan malas. Tuan-tuan dah sibuk dengan berbagai duniawi yang ada. Maka tuan-tuan masa awal-awal ni, masa 41 grade dia, 44, rasa tu rasa nak turun lagi surau. Tapi bila masuk dalam 54, lagi jusa-jusa, payah dah nak pergi. Tuan-tuan, saya pergi di ceramah kuliah di kementerian-kementerian. Yang duk turun tu ialah 44 ke bawah. Dengan khani-khani, N17, N27, N32 lah apa. Yang nak cari jusa, nak cari 54, payah nak jumpa. Ada tapi payah. Minta maaf sebutlah tuan-tuan. Tunggu, payah nak jumpa. Saya sebut direct ya. Mana 54 awak tak lari ya? Aku KPP juga aku. Ketua Penolong Negara, aku 48 juga. Aku 52 juga tapi tak ada ni. Jadi oleh kerana bos ketua kita tak bersama menyebabkan orang tak ramai tu. An-nasu ala dini mulukihim. Manusia itu mengikut pegangan agama ketua-ketua mereka. An-nas ala dini mulukihim. Muluk artinya raja, ketua dia. Kalau ketua turun ramai-ramai, dia akan turun tuan-tuan. Dia akan turun, kokok mana pun dia akan turun. Kalau ada di sini tuan-tuan sebagai ketua jabatan, turun tuan-tuan. Turun. Sebab di situlah Allah uji masa makan, masa minum, masa rehat dengan masa kuliah. Dia jemput kita pukul 1, pukul 2 je. Kalau jemput pukul 12, orang kata, ustaz, waktu ni waktu kerja, ustaz, haram ustaz kita. Haram. Tak boleh ustaz. 2:30, tak boleh. Lebih masa ustaz ni, waktu kerja ni, haram ustaz. Dia ajar kita pula. Tapi mau keluar, pergi ngeteh, pergi ngopi, pukul 8:30, lepas tampering, kau balik 11:30, halal pula. Bila aku pergi mengajar, awak, haram. Berhenti lambat, haram. Tengah-tengah je. Solid. 12:59. Assalamualaikum. Pukul 1. Tepat. Sadaqallahul Azim. Pukul 2. Manusia tu solid. Lebih sikit. Haram lah tu. Tengok berkiranya. Tapi hal lain tak apa pula. Tapi kalau ketua turun, boh ada. Nak kata apa? Lebih 10 minit, 15 minit. Standard lah. Ya, kereta mana boleh break ngeju. Dia tengah laju tu tarik handbrake. Musing habis lah tuan-tuan. Mana boleh. Orang ngaji Quran sama juga. Tiba-tiba duk naik jawab, berjawab tiba-tiba. Sadaqallahul Azim. Hakim kata, kat mana tadi ni? Tak bunyi langsung nak bunyi nak berhenti. Duk tengah hakak tu. Ya ayyuhallazina amanu. Sadaqallahul Azim. Sebab nampak lampu merah. Oh, tak apa sihat mana dah kalau gitu, tak apa sihat tu. Itu lebih dalam ketum ke apa, aku tak tahu lah.
Gitulah keadaan dia. Jadi kalau buah turun, anak murid akan turun. Anak buah akan turun. Sebab buah tunjuk ketua, tunjuk. Kita tunjuk yang sebenar. Macam semayang juga. Saya tak pernah hajar anak saya semayang. Tapi oleh kerana daripada kecil merah lagi dalam kandungan lagi, ibu dia semayang, kita semayang. Bila dia lahir, dia akan tiru semayang. Tak payah hajar. Dia akan tengok. Kalau perempuan tu dia ambil kain tudung dia lah. Anak kita yang kecil, 2-3 tahun, dia tengah meniru. Dia ambil kain tudung, ibu kakak dia pun tengok mak dia semayang. Dia pun akak, dia pun sujud, menonggeng punggung atas. Sujud tak betul, telinga dia tengok ke mak dia. Tak apalah budak. Tapi kalau ada orang tua jenis gitu juga, tak tahu. Budak tua dia panggil. Lebih kurang dengan anak kita. Duk tiru je. Siapa ketua duk tiru lagi? Contoh dia lah. Tapi sini tak ada. Belajar. Duk kita duk mengajar selalu. Mana kita melalui kepimpinan kita. Maka kalau kita ketua, maka kita masa awal lagi ni, kita kena cari dia ilmu secukupnya. Kena cukup tuan-tuan. Ada saja majlis ilmu kuliah subuh kau, kuliah maghrib kau, kuliah duha kau. Tuan-tuan pergilah tuan-tuan. Satu hari itu untuk hari keluarga, satu hari itu cari ilmu. Tu pergi masjid apa masjid Bangi, masjid Ijar tu. Kuliah duha ada, kuliah zuhur ada, baca kitab turas. Yang lepas Matlaim Badri mungkin tak habis lagi kok. Pergi tuan, tak ada kitab tuan-tuan. Jangan duk harap hak kita ada sikit-sikit tak cukup tuan-tuan. Menyebabkan kita banyak yang duk keterisan apa ni rahsia negara, rahsia kerajaan, penyelewengan, apa ni rasuah, semua sekali sebab orang tak faham agama je. Tak faham pengawasan kerja itu oleh Allah dan para malaikatnya. Kalau dia faham, dia diawasi oleh Allah, sentiasa dimuraqib oleh Allah, ada AS yang perasan dia, maka dia akan kerja dengan sebaik-baiknya. Tak payah dia dimonitor dengan boh dia. Kalau ada boh, bagus dia kerja. Tak ada boh, dia buat tunggalangan, duk jawab WhatsApp, duk main internet. Tak. Ada boh kau, tak ada boh, itulah kerja dia. Tak nak jawab WhatsApp, dia jawab WhatsApp. Sebab kadang-kadang dalam WhatsApp, tuan-tuan, itulah arahan daripada bos. Kenapa lambat mari mesyuarat? Kan kita dah batal mesyuarat tu, kita tangguhkan. Kita awalkan sedikit sebab saya ada kerja tengah hari, contoh. Tak tahu, tak ada. Kan saya dah hantar WhatsApp. Dia marah kita tak tengok WhatsApp. Tapi tanya kita tengok, masa kerja mana boleh tengok WhatsApp? Haram. Tapi bila tak tengok WhatsApp, kan saya dah hantar dalam WhatsApp. Nak harap kau email lambat. Dia cakap macam tu pula. Jadi sebab tu tuan-tuan, sangka baik kawan kita tengok WhatsApp. Dia tengok WhatsApp itu ialah daripada bos. Sangka baik. Tapi kau dah satu jam duk tengok WhatsApp. Tengok bos ni duk eja. Bos tulis apa aku tak apa faham lah ni. Padahal duk jawab tu hak semalam. Kalau orang tak WhatsApp kat kita pula. Macam mana WhatsApp tak ada ? Refresh. Tak keluar juga. Kena restart balik nampak ni handphone aku kali ni. Padahal orang tak hantar pun kat kita dah pukul 12 malam siapa lagi nak hantar. Cari juga nak ber-WhatsApp. Bahaya tu penyakit. Allah, penyakit handphone paling bahaya sekali. Duk tengah wirik kalau kat rumah tu, ambil lagi. Ambil lagi WhatsApp. Keting, bunyi sekali je padahal tu. Padahal kawan tulis, hello, assalamualaikum, tu je. Duk tengah wirik, subhanallah, keting bunyi. Ambil dulu tengok. Balas dulu. Balas, subhanallah, subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah. Ni hak banyak berlaku rumah-rumah. Cuma tak mengaku nak buat warung, ya masjid surah. Hak mana duk belakang dia, main WhatsApp aku rasa. Nah, saya sangka baik. Saya anak buah saya di pejabat tengok duk main WhatsApp saya. Kita pergi apa keperluan aku nak file sekali-sekali. Nak jawab WhatsApp pun pasal lah. Boleh jadi ada benda lah tu yang penting, urgent dan sebagainya. Sebab sekarang itulah apa ni metod atau jalan orang menyampaikan maklumat. Tapi kita sendiri tak perlu murakib baik saya. Tak perlu saya monitor awak. Yang monitornya saya dah serahkan kepada malaikat dan Allah Subhanahu Taala. Mu yakin dengan Allah, mu buat kerja dengan jujur. Kalau kita betul-betul kita ada ilmu faham, ada hidayah, petunjuk daripada Allah, tak akan berlaku ketirisan, tak akan berlaku rasuah, penyelewengan. Tak akan berlaku, tuan-tuan. Tak penat SPRM. Ini penat, tuan-tuan. Penat SPRM dia jaga orang rasuah. Dan dia sendiri pun dirasuah supaya tidak merasuah. Betul saya tanya kawan saya di SPRM. Kalau kamu dia jaga orang rasuah, kalau kamu rasuah, siapa nak jaga? Siapa nak tengok kau kalau kau rasuah? Kita sendiri juga. Enggak, mu sama mu sendiri. Mestilah. Bias lah sama sendiri. Mu kena orang lain pula monitor kau. Sebab bila dia orang tak ada ilmu ni, dia orang je monitor dia. Bila tak ada orang, tak ada boh dia, dia lah raja. Tapi monitor by Allah Subhanahu Wa Taala, by malaikat.
kiraman katibaini, dua malaikat yang mulia kiri dan kanan kita, kita akan kerja dengan betul tuan-tuan. Dengan jujur, dengan ikhlas dan sebagainya. Bukan tak, barulah tak berlaku keterisan. Kait pula dengan kepimpinan. Bos kita, kalau bos kita juga duk curi masa keluar pergi main bola, keluar pergi main golf masa kerja, maka kita akan mengular jugalah. Dan bos tak berani nak marah kita sebab bos pun mengular. Bos mengular. Dia mengular, anak buah mengular, tak lewat apalah. Bos, baru ni kan hari sini, baru ni kan bos keluar pergi main golf. Saya nak keluar main pusat tak, tak boleh. Okey, beri. Mu beri, aku beri. Kerja tak siap. Marah kau rasuah. Bos pun rasuah juga. Atas pada bos rasuah juga. Macam mana tak nak rasuah? Hancur tuan-tuan. Tengok hancur. Hancur majikan, hancur pejabat, hancur negeri. Sebab sejarah dah sebut dah. Bila selewin lari daripada landasan yang sebenar, daripada pantauan Allah Subhanahu Wa Taala, hancur. Tak ke mana tuan-tuan. Rumah tangga akan hancur bila jauh daripada petunjuk hidayah Allah. Negeri akan hancur, negara akan hancur. Kepincangan, kalau tak hancur pun porak peranda dalam rumah tangga. Sebila masuk akan bunyilah periuk belanga berterbangan. Akan bunyi ketung, ketang, ketung, ketang. Cuma tak pecah je sebab periuk. Kalau pinggan kaca, wantis, korel, pecah lah tuan-tuan. Walaupun dia mari iklan kat kita, baling korel jatuh tak pecah, betul kan? Jatuh tak pecah, kau baling atas kapet. Mari sini biar aku baling. Jatuh atas batu, pecah lah. Duk baling atas kapet, tak pecah lah. Sebab tu, bertukarlah kepada pinggan plastik ataupun pinggan aluminium. Dia takkan pecah. Cuma dia calar saja. Biarlah kedai mamak. Kedai mamak kan kedai ya, pinggan semua aluminium. Baik tahu dah orang ganas-ganas. Jadi kita boleh makan pula tak? Pinggan aluminium, pinggan besi dia tu. Boleh. Tapi kat rumah, ah ini pinggan kucing ni. Padahal yang tu yang tahan tuan-tuan. Betul. Lepas ni tukar beli pinggan besi pula. Tapi yang penting di belakang dia tu wantish. Naratakir. Tahu tak Naratakir? Dia nama Naratakir. Namanya lah tak tahu lelaki. Itu pinggan yang banyak dijual di Filipina. Indonesia, di Filipina lah paling murah. Lebih kurang satu set untuk makan keluarga 6 orang. Lebih kurang 10 ribu je. Kena sebut je, baru bunyi murah. Kalau sebut nah, mahal. Je. 10 ribu je. Orang perempuan, lepas ni minta Naratakir. Nah, tapi beli, jangan simpan lewat display dalam almari. Buka hari raya, jangan tu. Beli pakai. Bagi kat suami nak makan hari minggu. Oh ni Naratakir bang. Letak melerak dulu biar nampak tulisan Naratakir. Takut dia kata ni Alemania juga ni. Wah, buka tak gitu. Macam hotel lah. Letak tu. Orang Latang ni peradang dia panggil. Letak ni sudu balut dengan ni. Lepas tu napkin dia letak. Napkin betul bukan napkin anak. Napkin betul. Kok nak lap gantung tu. Bui napkin anak. Letak situ. Oh sudu belah. Belah. Orang putih sudu belah kiri. Garpu belah kanan. Sebab dia makan belah kiri. Kita pun tengok itu, kita pun bedah belah kiri. Banyak kan jadi gitulah. Tukarlah walaupun duduk di hotel, high table dan sebagainya. Tukar ambil sudu tak belah kanan. Makanlah belah kanan. Ngedok sebab lah belah kiri ni. Oh, nak suruh nampak ilir, dia panggil ilir. Hebatlah konon. Tengok ke belah kiri. Saya panggil makan tangan tahi. Saya panggil gitu supaya jijik. Sebab makruh makan tangan kiri, so nak tangan kanan. Kita dah ajar. Dah biasa dah. Nah, relax lah. Walau pakai kepiuh, pakai jubah, pakai serban, serupa dah biasa dah. Dia biasa kiri. Nampak remeh tuan-tuan. Tapi orang nak tengok pedoman kita kepimpinan tak ada. Itu ustaz dah makan tangan kiri juga. Sebab saya tahu geng-geng saya, oh, ustaz balik Mesir pun ada masa saya ke kiri. Saya kata, dah lah tangan kiri. Malu kau orang lah kau ni. Ustaz, aku tak boleh kat kau. Masa kau lahir dulu kau kena kiri dah. Kau kena ajar lah, menulis tak apa lagi, makan tu, sebab tangan tu tangan tahi. Tangan basuh berok. Memang tangan basuh berok, tapi kenapa budak wakak juga? Jawab lagi. Ha, orang ada akal, dia jawab tu kan. Kalau budak tak sakak, tangan ni ada tangan tahi, tak belakang. Tangan sebelah je angkat. Wah, jawab juga. Bagi hadis kat dia, baru dia senyap. Mana walaupun tangan memang lah, kata, doa kena akak dua, kalau nak akak satu, jadi cacat. Ya, ni sebab kita ada tangan satu lagi makan tangan kanan. Makruh kiri. Alah makruh je bukan. Dah. Daripada makruh tu menyebabkan anak kita pun terikut kiri. Memang boleh masuk juga. Tak ada masalah. Boleh masuk. Ha, nak makan tangan kiri kanan. Boleh masuk. Tak ada masalah. Tapi benda tu adalah bercanggah dengan syariah.
Kalau kita boleh buat tu lah kepimpinan, nak tunjuk tauladan ya yang baik. Jadi bila Luqmanul Hakim pesan, kalau mu ada ilmu mu akan tambah ilmu, kalau mu jahil mu akan jadi orang yang ada ilmu. Baik. Tetapi sebelum itu hendaklah engkau ketahui bahawa hidayah itu adalah buah daripada ilmu. Hidayah merupakan buah daripada ilmu, dan bagi hidayah itu ada bidayah, ada permulaan. Bada'ah maksudnya permulaan. Dan ada pula nihayah, kesudahan, dan ada zahir dan ada pula batinnya. Hidayah zahir dan hidayah batin. Dan engkau tidak akan sampai kepada nihayatul hidayah. Nihayah, bahasa satu. Nihayah ialah kemuncak ataupun kesudahan. Kamu tidak akan sampai kepada kesudahan hidayah, kemuncak hidayah, kecuali setelah engkau melintasi bidayatul hidayah. Kamu tidak akan dapat kemuncak petunjuk Allah selagi kamu tidak bermula dengan hidayah. Sebab tu dalam kitab ni dia ambil bidayatul hidayah, permulaan untuk mendapat petunjuk untuk naik yang lebih tinggi. Bila tuan-tuan ambil yang tinggi dulu, tuan-tuan rosak. Tuan-tuan ambil yang tinggi, rosak. Aku nak kenal Allah Ta'ala, aku nak dekat dengan Allah Ta'ala. Ya, tapi bawah ni tuan-tuan tak panjat daripada bawah. Tak ada dasar, tak ada akidah. Tak ada semahyan, tak ada apa. Ambil terus pucuk atas, ambil buah atas. Nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebabkan sesat. Berapa ramai orang yang belajar ilmu sesat sebab dia dah sampai kepada Allah, dia tak payah semahyan, tak payah tutup aurat dan sebagainya. Allah bagi tuan-tuan. Allah bagi kelebihan kalau kita minta. Walaupun benda tu bercanggah dengan syarak. Berapa ramai yang boleh terbang, berapa ramai yang boleh berjalan atas air tanpa semahian, tanpa apa. Tetap tak luka, tak luka, tembok tak mendegi, apa bakar tak hangus, selai tak lemas. Cuma saya tak jumpa setakat ni, selam air tak lemas. Saya jumpa dah, tikan dengan jarum tak luka, kena parang tak luka, berjalan atas air ada, berjalan atas hangus ada, berdiri atas pokok pisang ada, kelebihan. Sama ada dia ma'unah ataupun istidraj. Kena faham yang tu. Ma'unah ataupun istidraj. Ma'unah, bantuan Allah yang diberikan kepada orang mukmin, ataupun karamah, kelebihan istimewa yang Allah berikan kepada wali-wali dia, ataupun mu'jizat, kelebihan istimewa yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul. Khususiat, itu khas untuk para nabi dan para rasul sahaja. Kita kena faham, kita tengok ni. Adakah dia ma'unah ataupun istidraj? Istidraj, kelebihan istimewa yang Allah berikan kepada orang Islam, mukmin dan juga orang kafir. Istidraj. Supaya dia lebih jauh daripada Allah. Makin jauh, makin jauh. Sebab ada kelebihan. Orang yang sahih, ada kelebihan dia. Dia boleh hilang, kata hilang. Itu istidraj Allah berikan. Sebab dia belajar melalui sahih. Dia belajar. Maka boleh jadi bila kita ambil ujung, tuan-tuan, nak dekat dengan Allah Ta'ala, tinggal syariat, maka itu namanya istidraj. Jangan pelik lah tuan-tuan, banyak tuan-tuan yang jenis-jenis yang cari ilmu nak kenal Allah Ta'ala tapi tak nak ambil yang pokok dia. Ilmu akidah dia tak belajar, syariat tak belajar, dia terus ambil hakikat makrifat dan sebagainya. Oh, hakikat Allah Ta'ala bla bla. Sebenarnya hakikat kita ni hanyalah satu sahaja, iaitu asal daripada Allah Ta'ala. Maka dia Allah, kita pun Allah juga. Pening kan? Ha? Sebab kan Allah sebut Anal Wahid, aku satu, semua tu adalah aku. Tiba-tiba ada wali, dia bersama-sama wali, dia ketuk pintu. Masuklah, San, masuk. Kau datang dengan siapa? Ah, aku datang dengan Allah Ta'ala tadi. Mana Allah Ta'ala ni? Dalam poket. Macam mana tuan-tuan? Kalau kita orang biasa, jumpa kat depan surah, Mak, kau naik apa tadi? Ah, naik Allah Ta'ala. Mana Allah? Ni dalam baju Melayu aku ni. Orang kata apa? Gila ke apa? Sebab kita tak sampai tahap tu. Tak boleh nak bercakap. Tak sampai tahap tu. Memang segala-galanya daripada Allah. Tapi tak boleh zahirnya kita sebut orang macam tu. Jadi orang awal kata, jadi betul kan? Allah dalam poket. Allah di mana-mana. Dia nak maksudkan Allah tu di mana-mana sahaja. Pada pandangan dia boleh lah. Pandangan orang biasa tak boleh. Sebab tu kena belajar daripada bawah. Tak boleh nak ambil pucuk tu, tuan-tuan. Tak akan sampai. Hakikat ketuhanan, hakikat Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana hakikat Allah yang sebenar? Ini dia ambil ilmu hakikat, ilmu makrifah, nak tinggi. Darjat apa ni? Martabat 7. Macam-macam ilmu tu kan. Kita rasa tak betul lah.
Ambil daripada bawah, daripada asah dulu. Tak apalah belajar daripada bawah. Ha, sebab tu disebut sini, kita ambil daripada bidayatul hidayah. Bermulanya jalan petunjuk untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan engkau tidak akan dapat menyelami batin hidayah kecuali setelah selesai daripada menyempurnakan segala urusan yang berkenaan dengan zahir hidayah. Zahir hidayah dengan batin hidayah. Nanti dia akan cerita. Zahir hidayah mudahnya gini tuan-tuan. Kita tengok orang tu datang ke masjid, ke surau, datang dengan kuliah dan sebagainya. Zahir dia mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dia tak akan datang. Itu zahir. Batinnya dia datang itu kerana nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya dia ni memang benar-benar mendapat petunjuk Allah. Tak rasa keluh kesah berada dalam majlis ilmu. Ada setengah-setengah orang tu keluh kesah tuan-tuan. Duk tengok jam. Aduh. Ikan aku nak beli pasal ni. Boleh ikan buruk pulak lambat. Aku nak pergi pengurusi pun ada pulak dah. Setiap usaha duduk depan pintu. Kalau aku keluar masa ni malu kat orang aku. Zahir ada hidayah. Batin tak ada hidayah. Anda nak tu faham zahir batin. Kalau batin dia ada hidayah macam mana pun. Sebab tanda orang itu ada hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala-nya ialah dia akan rasa aman apabila membicarakan hal ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rasa aman, seronok. Tapi orang yang tanda tidak ada hidayah rasa keluh kesah seperti biawak naik zinc ataupun seperti mendaki ke langit. Yas'adu fis sama', seperti kamu mengorak langkah naik ke langit. Penat, seksa, letih. Kalau tuan-tuan lagi umrah tu, naik gua Hira, gua Suq, macam mana? Bengah. Sejam, sejam setengah, dua jam. Mana nak sampai ke puncak tu, hati apa ni, jantung kita duk pam-pam, letih. Maka begitu juga orang yang ada hidayah zahir sahaja, tidak ada hidayah batin, ada dalam majlis ilmu, dia akan jadi keluh kesah. Kebah kaki biasa tuan-tuan, standard. Kebah kaki. Kalau tuan-tuan belajar dengan Syekh Nuruddin Al-Makki Al-Banjari, tuan-tuan mengadak talaki dengan dia, dua jam busila, sila lah. Dua jam iftirashi, iftirashi lah. Dua jam tawarrok, tawarrok lah. Dua jam murabak, murabak lah. Nak buka sila, kena tengok masa dia batuk ke ataupun dia paling kelain. Baru boleh buka sila, selit balik. Jam tak boleh ada kat tangan. Sekarang baru boleh tuan-tuan. Masa saya duduk belajar dengan dia awal-awal tu, tak boleh ada jam kat tangan. Jam semua buka. Tinggal dalam kereta, tinggal rumah atau tinggal dalam beg. Tak boleh buka. Hempung lagi lah. Sebab apa? Sebab kalau ada jam, kejap-kejap mau tengok jam. Kalau jam dekat dia ni, dia suruh turun. Turunkan jam. Turun, turun. Di masjid wilayah 2 tahun lepas tuan-tuan. Daripada pagi, 2 hari daurah kita dia. Bila ada dalam ramai-ramai tu, kita ramai-ramai kumpulan dia. Tapi ada kumpulan yang datang mendengar, menumpang dengar, tapi bersembang. Satu. Yang kedua, berlunjur kaki. Lunjur kaki ke arah kiblat mengadap kat dia. Padahal tu jauh ni. Balik-balik tiang ni. Orang bukan yang ikut daurah. Yang nak dengar kuliah maghrib, menunggu isyak. Dia baca semula. Adab menuntut ilmu. Sekian, sekian, sekian. Bagi dia diharamkan kaki dilunjurkan ke arah kiblat yang ada kitab. Seolah-olah kamu kurang hajar menunjukkan telapak kaki kamu kepada kita, orang tengah menadah kita. Kurang hajar. Dia sebut dia itu. Kurang hajar. Kalau kamu boleh kurang hajar dengan Allah, dengan kita Allah, aku tinggalkan majlis ni. Kawan tu ingat aku marah ke budak-budak ni. Duduk belonjur lagi, duduk semang lagi. Hehehehe. Umur tak tua mana, lebih kaya pok budak lah dalam 90 lebih. Pok budak lah, tua lah juga lah. Cucu lah. Dia tinggal majlis tuan-tuan. Tinggal. Kalau kamu kurang ajar dengan Allah, aku juga kurang ajar dengan kamu. Masuk bilik. Aduh, sudah. Macam mana nak buat? Habis. AJK tak boleh buat apa lah. Saya pergi. Pergi peluk dia. Ustaz. Dia tak ingat tak ingat lah masa di Mesir tu. Kita mengadah tingkat dengan dia dah. Ingat tak ingat lah. Ini apa ini kurang ajar ni? Orang mengajar dia kakinya ke sini. Oh, tak apa Ustaz. Mungkin dia bukan dengan kumpulan kita dia nak dengar. Ya, kalau dengar pun ajar pun janganlah begitu. Kurang ajar ni. Oh, dia marah lagi. Saya tiru. Kecek dia lah sebab anak murid dia. Ya? Lama duduk pujuk, duduk pujuk. Tak apalah Ustaz, dia lama-lama dia akan ikut ajar lah tu.
pujuk-pujuk bukan, akhir keluar balik. Susah tu kan? Sebab itulah cara dia. Tapi selepas daripada tu, kita akan rasa kemanisan belajar yang sebenar. Sebab kita penuh beradab dengan kitab. Sebab orang nak karang kitab ni, dia beradab dengan Allah. Sebab tu kalau kita baca Quran, baca hadis, kalau boleh jangan buka baju. Kalau boleh lah. Kat rumah lah, kat surah masjid tak ada orang buka baju baca Quran. Tak apa jelas mana tu. Itu memang mabuk ketum betul lah. Dah sungguh. Kat rumah jangan buka baju, malu. Sebab itu kalam Allah. Kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Walaupun tuan-tuan tak ada air semayang, kerana baca tafsir, sebaik-baiknya ada air semayang. Walaupun tuan-tuan baca tafsir Al-Quran, sebaik-baik, ambillah air semayang, menggugurkan dosa. Gugurkan dosa-dosa kecil dengan ambil air semayang. Ada kiblat sekejap, baca lah. Dan jangan letak di atas bantal yang tuan-tuan tidur. Letak atas rihal khas. Belilah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak ada, beritahu saya, biar saya beli, bagi kat tuan-tuan. Sungguh. Sebab saya dulu kurang hajar juga tuan-tuan. Saya rasa kurang hajar bila letak Quran di atas tempat tidur kita, atas bantal. Kita orang kampung kan ambil bantal tu lah satunya. Yang tu letak, yang tu lah duduk atas bantal. Yang tu lah buat tidur, air liur basi meleleh atas tu, najis. Lepas tu letak Quran. Mana korang hajar tuan-tuan? Betul mana korang hajar. Kita baru belajar agama tapi kita tidak menjiwai. Ish. Bila dah besar, kita fikir, ya Allah, macam ni aku buat rupanya. Ha. Barulah kita cari rihan. Ataupun bantah khaw, siapa? Bantah khaw, letak. Sebab kita letak kalam Allah. Tanda mulia kan dia. Lepas tu kalau kita buka baju dalam keadaan macam tu, kalau-kalau mau berdepan dengan orang besar, yang berhormat datang kat rumah kamu, kamu bersembang dengan dia. Takkan pakai kain pelekat, tak buka baju macam tu. Ah, oh, YB, jalan ni, dia pun tengok. Dah lah bulu dada rongok-rongok, sini sorak. Ada 12 orang jalan-jalan. Lepas tu ada gutu pula, gelik-gelik dia ada sorak luar tu. Gutu naik ataupun uban. Lepas tu ada tak dalak hidup, keting-keting, oh juga butir. Lepas tu lanjut sebelah kopek kita. Yang sebelah, awak jatuh lah. Tak malu. Kalau dengan orang yang merasa malu, ini kamu berhadapan dengan kitab Allah, dengan kalam Allah. Pakai baju, walaupun tidak sehebat mana baju kita, kita pakai baju. Pakai t-shirt pun tak apa dah. Ada ismayah, ada kibla. Beradak tu beradak. Lalu dia cukup marah. Dia cukup marah. Tu kaedah dia lah. Tu kaedah yang dia ajar. Menyebab kita rasa lepas tu rasa senang. Ish, susah nak dapat ilmu. Betapa susah? Oleh kerana susah tu lah. Kita akan rasa kemanisan dia. Barulah kita akan dapat batin daripada hidayah Allah. Barulah kita pergi belajar tu dengan rasa hati kita sendiri. Macam tuan-tuan ni, rasa hati sendiri. Tak ada orang paksa ni. Tak ada orang paksa untuk tuan-tuan datang belajar. Kalau saya dalam askar ke apa semua, dipaksa. Baris kena paksa semua pergi belajar. Ini tidak dipaksa. Maknanya sudah ada unsur batin hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada keperluan nak yang lebih mendesak untuk keluar dan sebagainya, dah janji dengan orang rumah. Saya tak boleh bang, saya mesti makan pukul 7. Kalau lebih pada pukul 7, saya akan mati. Maka tuan-tuan baliklah. Baliklah, beri makan. Isteri, dodoikan dia, susukan dia dan sebagainya. Lepas tu datang balik. Dah sampai mati bini kita tak boleh makan. Sebab dia memang pukul 7 tak boleh. Sebab saya migraine. Kalau lebih pada pukul 7, saya akan pensyen lah. Maka tuan-tuan pukul 7 balik. Habis oleh kerana dah sekarang dah 7.30, maka jangan balik lagi. Patut balik pukul 7 tadi. Dah 7.30 tak balik. Di dalam kitab ini akan saya sebutkan bidayatul hidayah, permulaan jalan menuju hidayah Allah. Bidayah maksudnya permulaan jalan menuju hidayah. Supaya engkau cuba mengamalkannya pada dirimu dan supaya engkau dapat menguji hatimu. Dalam bab belajar ni lah. Adapun dalam bab iman, tuan-tuan tak payah pergi uji lah. Tak payah pergi uji di tempat karaoke, tempat-tempat maksiat. Sebab saya ada kes dulu, saya pergi tangkap budak-budak askar di tempat kelab malam. Dia pun tengok ada setengah tu lari malu kat kita. Lepas tu tak lari. Ya. Ish. Kau tempat ni kan ada tempat larangan. Bila lagi kita nak uji iman kita, Ustaz? Oh, dengan confident kita kena uji iman kita, Ustaz. GRU mari dekat, kita tak layan. Arok kita tak layan, kita minum Coca-Cola walaupun RM9 satu tin. Baru kita tahu iman kita, Ustaz. Kita tak tahu. Oh, tak apalah. Kita bincang besok lah. Iman tak iman, bincang besok. Ha, besok kena kawak lah jawapan dia. Ha, tu iman kau, kuat tak kuat? Kena 12 round, ha, padan kau, kuat tak? Ha, lain kali saya tak pergi lah, Ustaz. Memang iman saya tak kuat, ha, padan muka kau.
Orang lain lari, malu kat kita. Dia tak lari nak uji iman. Orang hajar, iman tak payah nak uji. Tak payah nak uji-uji. Pergi sengaja ke tempat karaoke, tempat perempuan GRO dan sebagainya. Kita pergi dengan apa ni, bahagian risikan dan sebagainya, polis, tentera. Kita duduk saja, GRO dah datang dah, dah order dah. Bukan order apa, dia tahu, bang, minum, ya, cola. Kita minta cola, dia pergi, dia minta arak. Dia minum arak, dia mari duduk dekat dengan kita. Tengok bil, kita kena bayar bil, 100 lebih. Satu tin kita minum, dua orang, dua tin. Kalau ikut baru RM18 tu, dia bedah. Dia bedah arak, lepas tu, sebih dia mari duduk kat kita. Bukannya uruk, bukannya apa. Mari duduk dekat, sembang dengan kita, teman dia. Kita sembang je lah. Kita duduk, perhati orang lain yang kita nak. Kerja kita. Tapi kalau saya pergi seorang, jadi fitnah. Tapi oleh kerana pergi dengan polis, dengan risik, tak jadi fitnah lah. Kelak-kelak malam. Kita kena pergi untuk cegah macam-macam, cegah maksiat lah. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan jumpa orang, orang Islam apa yang ada tugas orang mati tempat karaoke, tempat maksiat, jangan kata dia ahli maksiat. Jangan kata ahli maksiat. Sabar dulu. Boleh dia, boleh jadi dia begitu operasi. Boleh jadi dia pergi baca Yasin kat karaoke ke apa. Mana tahu orang duduk menyanyi dia, Yasin wal Quran al Hakim innaka laminal mursalin. Senyap, cucuk langit kejap. Mana tahu. Jadi saya sangka baik. Mati mana tempat karaoke? Boleh jadi dia operasi. Boleh jadi. Kita sangka baik. Jangan bersangka tak baik. Boleh jadi masa dia nak mati walaupun di tempat karaoke, tetapi dia mengucapkan kalimah tayyibah la ilaha illallah. Boleh jadi, kita pun tak tahu. Orang tu mati mana? Dalam masjid. Oh, masjid bagus dia tu mati. Dalam keadaan sujud pula tu. Rupa-rupa dia datang ke masjid, ke surau untuk nak tengok, nak selidik ustaz ni mengajar apa. Dia cadang nak buat laporan, ustaz ni sekian-sekian-sekian. Ustaz ni sebelah sekian-sekian-sekian. Mau mati dalam masjid pun, mau mati. Bukan kerana Allah, sebab mau mati itu nak cari keaiban orang. Ha. Mati di masjid. Itu mana batin, orang tak nampak. Ha. Sangka baik ya. Mati masjid baik, pejabat baik, pusat hiburan pun baik. Tapi kalau mati atas perut pelacur, oh baik dia tu, mati atas perut pelacur. Itu dok lah, itu melampau lah. Dok, kita kena sangka baik, ustaz. Kita kena sangka baik. Boleh jadi dia apa ni, pelacur tu apa ni, apa sesak nafas, dia pun buat bantuan CPR. Lepas tu dia pun lemah juga, mati. Oh baik benar tu, mu tu tu memang baik sungguh, terlalu baik. Baik sikit lagi tuan-tuan. Seandainya engkau supaya engkau dapat menguji hatimu, seandainya engkau dapati hatimu cenderung kepadanya dan nafsumu mahu mengikuti arahannya dan ia dapat memberikan perhatian yang sewajarnya, maka nanti engkau akan sampai kepada nihayatul hidayah. Bila kita dapat dah beramal dengan apa yang dia akan lakarkan nanti, kerana kamu rasa hatimu nak dah beramal dan telah pun beramal, dan nafsumu juga akan mengikuti apa yang terkandung dalam ini nanti, maka kamu akan sampai kepada kemuncak hidayah hingga engkau mampu mengharungi lautan ilmu yang luas itu. Tetapi jikalau engkau mendapati hatimu tidak memberikan perhatian kepadanya dan nafsumu suka berlambak-lambak dalam melaksanakan perintahnya, maka ketahuilah bahawa kecenderunganmu dalam menuntut ilmu itu hanyalah berpunca daripada nafsumu yang amarah, kerana nafsumu sebenarnya hanya tunduk kepada perintah syaitan yang terkutuk, yang mahu menipu engkau dengan bermacam-macam tipu helahnya, sehingga engkau akan terjerumus ke dalam jurang kecelakaan. Maknanya kita belajar nanti, adakah belajar itu kerana Allah atau belajar kerana takut, belajar kerana diarahkan, belajar nak nak tunjuk kepada orang dan sebagainya. Kalaulah kamu belajar itu kerana menuntut hak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dalam satu hadis yang lain. Satu hadis yang lain tak ada muslimah. Kewajipan belajar ilmu itu ialah kewajipan kepada seorang mukmin yang muslim ataupun muslimah. Untuk muslimah dia ada istisna, pengecualian. Maksudnya, sekiranya suami dia boleh mengajar dia di rumah, maka dia wajib berada di rumah. Sekiranya suami dia tak benarkan isterinya keluar untuk belajar, wajib bagi si suami bayar ustaz ataupun ustazah datang mengajar di rumah. Kalau dia tak mampu juga, maka wajib dia menghantar isterinya ke tempat-tempat yang dia
perlu belajar hal fardu ain. Sekiranya suami juga tak hantar, wajib dan harus bagi isteri keluar rumah tanpa izin suami untuk belajar fardu ain. Rujuk dalam kitab Muhimmah fi Ulumul Hadis. Kitab Muhimmah yang belajar di pondok-pondok yang menceritakan kewajipan suami isteri dan sebagainya. Itu ada rujuk, ada hadis dan sebagainya. Mana boleh keluar tanpa izin suami untuk masalah fardu ain. Satu. Boleh keluar daripada rumah tanpa izin suami sekiranya ada kemudaratan. Ada masyakkah. Bangunan nak runtuh. Bomba kata, kak keluar kak. Tak boleh keluar. Suami saya kata, jangan keluar rumah. Rumah dah nak runtuh. Tapi tetap juga duduk congong. Selagi astro masih ada. Wajib dah keluar. Tidak ada ni lah sebab darurah. Jangan duduk-duduk taat membuta macam tu. Begitu juga nak belajar. Boleh keluar. Suami kata, mu jangan keluar. Ha, tapi kalau sampai bertaklik, tak payah keluar lah. Eh? Kalau sampai bertaklik. Kalau kamu keluar daripada rumah tanpa izin aku, belajar kau tak belajar, jatuh tak ada. Tak payah keluar lah. Kalau nak keluar, tengok keadaan. Condition umur kita. Kalau umur muda lagi, boleh jadi ada yang nak balik. Kalau umur dah tua, tak payah keluar. Tengok keadaan. Ha, tak. Kalau umur berapa? Umur 60. Tak payah keluar. Umur berapa? Umur 30. Agak-agak ada laku lagi. Ha, yang tak laku-laku, laku lagi, maka boleh keluar. Bila keluar, jatuh talak. Habis ada, boleh nikah lain. Ada orang nak juga. Umur 30. Kalau umur 60, keluar, jatuh talak. Siapa nak agak-agak? Ustaz? Nak siapa? Umur 60, tawar ke ustaz. Tengamuk. Contoh dia, eh. Sebab ada satu kes tuan-tuan, eh. Ini sebagai nak menutup. Dia turun tu. Dia turun seluruh. Nak habis dia lah tu. Ni dia taklik bulan puasa tuan-tuan. Dia tak puasa bulan puasa. Kalau kamu tidak masak di bulan puasa tengah hari ni pada aku, jatuh talak. Bini dia mengadu kat saya. Masa tu umur dia dalam 50 lebih kot. Ustaz, suami saya lama dah benar ustaz benda ni, tapi saya dah sekarang tak tahan lah ustaz. Setiap hari puasa wajib saya masak kat dia. Walaupun Maggi. Maggi pula special, Maggi ketam. Bulan puasa nak Maggi ketam. Saya masak. Dia bertalik kalau saya tak masak, jatuh talak. Memang jatuh tuan-tuan. Memang jatuh kalau tak masak. Maka saya masak. Dia sekarang saya tak tahan. Berdosa sahabat saya. Dosa bukan kak tanggung, dia yang tanggung. Tapi sekarang ni, kak nak macam mana? Itulah ustaz, saya minta pandangan ustaz. Lagi ni lah kak. Ada tak orang nak ke kak? Tak. Pasal apa pula ustaz? Tak, saya tak jawab dulu soalan saya. Belum saya jawab soalan kak. Ada tak agak-agak dalam umur kak 50 lebih ni, ada orang nak ke kak? Ustaz-ustaz? Haa, dia tanya kita nak kodok ke dia? Haa? Kata dia, nak sabar lah kak. Saya baru 30, kak 50. Dahlah kalau ustaz rasa nak, mana tahu dia kak. Haa, dia beri ayat tu. Sambil-sambil bergurau, kak saya suka bergurau kan. Tak gini lah kata kak. Kalau kak rasa kak boleh bebas dengan dia, maka kak jangan masuk. Bila tak masuk, jatuh talak. Eh? Kalau kak rasa, kalau jatuh talak, tak ada orang nak kak susah nak hidup, maka kak kena masuk. Walaupun dosa. Dosa dia tanggung, kak tak tanggung dosa. Dia yang memaksa. Itu dilema wanita. Dilema wanita. Akhir sekali, tak apalah, kak masuk jugalah. Mana tu wah, dah umur 50 lebih. Kalau tak masuk, jatuh talak. Kalau dah ustaz pun tak mahu, lain lagi tak mahu. Maka dia masuk sebulan. Akhir sekali kita panggil juga lah. Orang tu nasihat. Sebulan, solid bulan puasa. Tak puasa tuan-tuan. Dan bertaklik lagi. Nanya kepada orang perempuan. Kalau macam tu lah, kalau nak pergi belajar majlis ilmu, kalau kau keluar daripada rumah, tanpa izin aku, maka jatuh talak, maka jangan keluar. Ikut umur tak boleh lah. Kalau agak-agak, tak apa, aku keluar. Jatuh talak, boleh kahwin dengan orang lain. Tapi kalau agak-agak tua, tak payah keluar lah. Biarlah dia tanggung dosa. Kau tak tanggung dosa. Itu kaedah dia begitu. Sebab ada yang jenis, dia taklik ni, dia main-main. Kalau kau keluar daripada rumah ni, jatuh satu talak. Kalau buka handphone ni, kalau buka beg duit ni. Talak melalui taklik dalam mazhab Syafi'i tak boleh tarik balik. Bila dah terkeluar daripada mulut, tak boleh tarik balik. Habis. Tunggu masa ya, tunggu bini keluar.
Keluarnya dia talak. Isteri kerja. Contoh, tanpa izin. Okey. Tak bagi tahu dia. Yang apa yang tanpa izin? Dia keluar ke mana? Ikut apa jua yang tanpa izin dia keluar, jatuh talak. Kerja mungkin dia izinkan. Jemur kain mungkin dia izinkan. Ada siapa yang kerja apa yang dia tidak izin? Ha, tu. Jadi satu persoalan pula. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak taklid, jangan taklid benda yang biasa orang perempuan buat. Kalau awak keluar ikut tingkat atas tu, kok naku atas tu, jatuh satu talak. Maknanya kalau bini kita keluar ikut tu, kok lubang angin tu, jatuh talak. Enggak bini mana nak panjat kau tu, kecuali bini benci kat kita. Ha, kalau nak taklid sangat. Kalau kau keluar ikut lubang ekong tu, maka jatuh satu talak. Taklid payah-payah lah sikit. Ini dia taklid keluar kot pintu. Memang dia keluar kot tu. Kalau kata keluar kot tingkat, kot sisi angin, kot lubang ekong. Jadi bini kalau dia nak benci kat kita, dia pun cari tanggung, dia pun keluar kot tu. Kita tengok, pasal apa awak keluar kot ni? Sebab saya benci kat awak, jatuh talak. Dia pun keluar kot tu. Contoh dia, ini mudah-mudah buka beg, buka handphone, tengok handphone, jangan tuan-tuan. Sebab ada ketika kita baik dengan dia, dia pun buka handphone kita. Ah, buka handphone. Dia pun buka. Ataupun kita tak bagi arahan, sebab biasa dah boleh buka, tiba-tiba kita pun taklid. Sebab tu kena beringat, taklid dalam mazhab kita tidak boleh ditarik balik. Kecuali sebahagian kecil daripada mazhab Hambali sahaja yang membenarkan untuk tarik balik taklid dengan sedikit denda, kafarah, puasa, sedekah dan sebagainya. Itu pun kena talfiq kepada mazhab lain. Itu pun sebahagian kecil daripada mazhab Hambali. Maknanya tak boleh main-main. Tuan-tuan. Nak marah macam mana pun, janganlah sampai kita bertaklid yang pelik-pelik. Cukuplah di belakang surat taklid. Surat nikah kan ada taklid tak? Sekiranya saya meninggalkan awak 4 bulan hijrah dan tidak. Ataupun wakil saya memberi nafkah yang secukupnya, maka tertolaklah awak dengan satu tolak raja'i. Setelah dibayar berapa? RM1 ke RM10? Berapa? Syekh? Sekarang ni? Lama tak baca sebab taklid eh? Tak ada orang ingat sini? 10? Baru lepas baca surat tu apa? Kena dah. Mana bini dia ni? Mana ingat lagi lepas taklid tu, mana baru baca sehari dua tu? Saya tu tak ingat. Cek balik. Itu cara nak berangkat lelaki. Ibu baca taklid tu. Ibu baca. Lajunya. Macam baru hafal. Maknanya baru tu. Saya cek balik eh. Itu contoh dia lah. Jadi taklid tu cukup lah yang belakang tu. Itu pun sekiranya tidak beri nafkah dan wakilnya. Dan tidak izin. Kalau dia pergi meninggalkan kawasan kerana operasi, tugas dan sebagainya. Walaupun setahun, izin isteri tak ada masalah. Ini tak ada beri nafkah. Wakilnya pun tidak datang menjenguh dan sebagainya. Menyebabkan taklid dia dengan satu talak roja'i. Cukup yang tu lah. Hal lain tak payah bertaklid. Nak marah macam mana sekalipun. Marah, duduk. Kalau duduk marah lagi merangkak. Kalau merangkak marah lagi telanjang bulat golek atas sana. Itu keadaan dia. Kalau tuan-tuan marah berdiri, tuan-tuan duduk dulu. Temperature kita akan rendah. Turun. Kalau duduk juga, merangkak. Kalau merangkak juga, buka kain, duduk atas tanah. Biar jatuh. Buah kita tu duduk atas tanah. Sebab kalau suruh ambil semayang, memang tak ambil semayang. Memang tak. Panas itu api. Disejukkan dengan air, dengan wudu. Itu keadaan yang diajak oleh Islam. Tapi kita payah. Jadi orang tua ajak, marah berdiri, duduk. Panggil duduk. Dia pun duduk. Duduk tu temperature kita rendah. Macam orang ceramah. Kalau ceramah berdiri, lain dengan ceramah duduk. Ceramah berdiri dia agresif tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan tak bagi resistance yang tinggi kat saya. Sebab saya akan agresif pukul 8 baru berhenti. Duduk ni sebelum pukul 8 sikit lah. Ha. Betul, orang ceramah berdiri dia akan agresif. Wah, wah, wah. Oh, tu sedap tu. Oh, kaki kiri kanan, kiri kanan. Tapi sekarang ni orang bagi meja dah kepada orang ceramah supaya tidak agresif sangat. Dan kebanyakan penceramah ni ada gaul. Tak boleh berdiri lama. Jadi kena duduk. Sebab dia sama dengan hok duduk juga. Ada gaut juga. Pasal perempuan nak duduk juga. Ha, padat lah. Ha, standard dia. Dah? Ha, jadi begitulah tuan-tuan. Kita berhenti setakat tu dulu lah. Kita berhenti setakat tu. Selagi tak berhenti, selagi tu tak habis. Kecelakaan. Syaitan sebenarnya bermaksud supaya engkau melakukan kejahatan padahal engkau mengira bahawa engkau telah berbuat kebaikan. Nampak baik tapi jahat. Kita berhenti setakat tu lah. Tanda situ. Ha, kita tak masuk bab lagi ni. Ini mukaddimah muson ni. Tak apa tuan-tuan, slow-slow tak apa. Jangan nak tuan-tuan nak cepat, tuan-tuan baca sendiri di rumah macam novel, maka dia akan habis cepat. Lepas tu mari kat tangan ustaz, saya dah habis. Clear, tamat. Faham tak? Bolehlah.
Bolehlah tu, mana tak faham lagi lah. Kita ambil ilmu tak kira lah. Di tepi jalan ke, atas jalan ke, tengah jalan ke, kita ambil janji dia lah merupakan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa-apa yang berlaku, yang sebut tadi binatang dan sebagainya, sebagai ilmu kepada kita. Sebagai pengajaran kepada kita semua lah. Baik tuan-tuan, sekadar itu dulu untuk kali ini. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau ada nak tanya? Ada lah. Standard biasa lah. Satu soalan setengah jam. Standard. Dua soalan satu jam. Kalau lambat bukan sebab saya. Ah, Haji, kena. Saya tak tahu kan? Marah dia. Okey, Ji. Ya, ya. Apa hukum dia ke mana? Tanyalah Ustaz live ni. Baik, hukum menunjuk-nunjuk. Sedekah sah, pahala tak ada. Sedekah sah, pahala tak ada. Cuma ada keadaan tertentu sahaja yang boleh kita war-warkan. Contoh, di kalangan orang kaya, ramai orang kaya tapi kedekut. Maka kita menonjolkan diri sedikit kita, kita dermalah. Buat replika besar. Awak ambil gambar, war-warkan dalam TV, kita sedekah sebanyak 1.2 juta. Kalau setakat 1.2 ringgit, tak payah buat replika. Berapa sedekah? 5 ringgit. Buat replika tu pun dah 15 ringgit. Nak derma 5 ringgit, tak payah. Itu nampak sangat riak nak menunjuk. Tapi kalaulah kita nak jatuhkan sebagai reverse psychology kepada orang-orang yang kaya dan semangat motivasi itu. Dia tu derma 1 juta, kita ni duit ada 10 juta. Takkan tak derma langsung? Itu boleh. Itu boleh. Sebab kita nak motivate dia, motivasi. Sebab itu bila kita korban, ada bahagian portion untuk orang kaya, betul? Tuan-tuan belajar korban, satu bahagian untuk siapa dia? Diri sendiri. Satu bahagian fakir miskin, satu bahagian untuk orang kaya. Orang kaya sebagai hadiah kepada dia. Dia bagi sebab motivasi dia. Weh, aku kaya tapi aku tak korban. Orang tu dia pa aja. Pembantu am rendah jabatan. Tapi setiap tahun dia korban. Weh, malulah aku. Contoh. Sebab tu dalam Islam sunat bagi kepada orang kaya. Tapi setiap tahun kita bagi-bagi tak korban juga. Tak payah lah lain kali. Kita bagi tu sebagai motivasi. Sebab reverse psikologi ni boleh pakai. Macam tuan-tuan terima kasih kerana tidak merokok. Dulu kawasan dilarang merokok, betul? Larang lagi seronok, larang lagi seronok, lagi seronok. Dilarang membuang sampah di sini. Di situ dah dilonggok sampah. Sebab dilarang situ. Cuba tulis itu. Buanglah sampah di sini. Terima kasih kerana membuang. Duduk fikir. Saya dulu di IPDA, pusat latihan tentera darat. Itu dia, ada rumput di antara tempat student tidur dengan tempat makan. Dia ada padang yang luas jalan. Kalau nak pergi ikut betul, kena pusing rambau. U-turn. Kalau lalu kot keroh tu, keroh padang. Rumput bermuda. Rumput orang pating goh. Rumput cantik lah. Pijak. Jangan pijak rumput dah tulis. Error. Jangan pijak rumput. Error ke bawah. Jangan pijak rumput. Pijak mati juga. Akhirnya tukar. Hanya lembu yang pijak rumput. Kita pun. Mana? Kita mana? Membaca tu. Lembu lah kita. Pusing. Pusing. Kan kita askar kiri, kanan kiri. Skok lidah akan bawa. Tapi kalau belakang kata, keluar-keluar lah kot ni. Membaca tu lembu woi. Pusing. Jauh sikit. Ya, sikit je jauh. Reverse psikologi. Jadi yang tidak dipun, kalau dah niat kita tu untuk supaya orang sekitar itu menyontohi kita, ikut tauladan kita, dibolehkan. Hati tu, mainan hati sebenarnya tu. Tak semestinya buat yang besar tu. Kadang-kadang kita sendiri dengan tong pun, dengan tong bukan dengan orang pun, tong hari Jumaat lalu tu. 10-5-1, 10-5-1. Pusing kiri, pengerusi, 10. Baru dengan tong, tak ada orang, RM1. Tak ada orang lagi, sing. Tapi pastikan ada span dalam tu supaya tak bunyi kleking. King bunyi. Bunyi juga. Betul tuan-tuan? Nak tengok hati kita sakit tak sakit tuan-tuan? Petua dia. Ini petua. Panjang dia kata dah. So, soalnya setengah jam. Dia lah. Tak ada orang lain. Tapi ilmu lah tuan-tuan. Ini petua nak tengok hati kita. Kalau kita kata kejap lagi, kita duduk rumah. Tiba-tiba ada orang telefon. Ketika itu kita semaya sunat duha, kata anak kita jawab, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah ada abah? Abah solat. Abah solat duha. Terima kasih. Telefon lagi cik. Contoh.
Kita duduk tengah semayang, dengar anak jawab, seronok tak? Orang tanya, abah buat apa? Abah tengah semayang, Tuhan. Seronoknya kita. Petang sekarang, kawan tu telefon pula, dalam pukul 7. 7. Nak maghrib lah. Halo, abah ada? Ni siapa ni? Kawan abah yang pagi tak ada? Abah ada tengah semayang. Agak-agak tuan-tuan tengah semayang tu rasa apa? Pukul 7. Semayang apa? Semayang? Semayang apa bang? Ba'diyah tak ada kan? Qabliyah belum maghrib. Jadi semayang apa tu? Semayang asar. Tuan-tuan rasa apa? Celaka punya anak. Bagi tahu aku semayang. Janganlah bagi tahu. Aduh, malu aku. Aku pula pengurusi surau. Pukul 7 semayang. Semayang asar. Okey, tak apalah. Ada pesan apa ni, cik? Tak ada apa-apa, tak apalah. Bagilah abah tu semayang maghrib tu. Panggil pun nak. Kau cakap apa tadi? Abah semayang. Lain kali, kalau masa ni jangan cakap abah semayang. Cakap abah dalam tandas. Ajar anak ni pula. Sebab hati kita. Tadi kan abah kata, bagusnya Aiman cakap abah semayang. Pasal apa tadi tak apa semayang? Semayang-semayang tak boleh. Anak jadi confused. Sebab hati kita. Betul tak? Itulah nak tengok hati kita. Orang lain tak tahu, kita je tahu. Itu perasaan itu pernah dilalui oleh saya sendiri lah tu. Tuan-tuan memang banyak lah macam tu. Cuma tak mengaku je. Tahu dah. Tak mengaku je. Banyak tu. Janganlah cakap. Semayang. Cakaplah benda lain. Tapi waktu duha tadi. Okey kan? Telefon kurua. Abah apa? Semayang. Bagus semayang tahajud. Contohlah. Mana itu ada masalah hati lagi. Ada masalah hati. Walhal kita semayang. Macam mana dah masa tu kita tidur sedar pukul 7. Contohlah, sangka baik lagi, sedar pukul 7. Walahal ni duk main dengan burung lah, duk main dengan basuh kereta lah bagainya, baru pukul 7, baru semayang. Ada spesies tu, ada semayang tapi hujung waktu. Untuk sambut maghrib, ada spesies. Dia tak boleh buat awal. Dia buat hujung-hujung, satu hujung, satu awal. Satu hujung, satu awal. Wallahualam. Soalan kedua. Setengah jam lagi. Yang kata lepas talak dia berkali-kali selalu pakai talak pada suami. Hmm. Atau 1, 2, 3 lah. Hmm. Tapi dia selalu mengatakan cerai. Ha. Berapa kali dah? Banyak kali sudah. Banyak kali, banyak lah. 1, 2, 3 banyak. Susah masalah. Dia kena rujuk, sebab tu dia kena rujuk ke pejabat agama. Walaupun cerai itu dah sah. Katalah aku cerai lah kau dengan satu talak, contoh. Tempoh kita boleh rojok sebenarnya. Boleh rojok lagi. Tak ada masalah sebab dalam edah lagi. Bila kita tidak daftar, tak ada orang tahu berapa kali. Macam Haji tanya, berapa kali dia tak tahu dah. Kalau dah lebih daripada 3 kali, dia dah jadi bain kubra. Makna dia perlu berkahwin dengan lelaki lain dan merasai kenikmatan perkahwinan. Selepas itu ditalak pula, habis edah baru boleh kahwin semula. Orang panggil Cina buta, Cina buta. Cina buta ni sebab dia buta sungguh. Pagi kat Melayu celek, dia tak cerah pasal bini dia ni cantik. Jadi Cina buta. Apa ni boleh kahwin ni? Boleh. Cantik lah bini you tak tahu. Dia buta. Dia pun kahwin. Okey, selepas ini kau tidur saja dengan dia. Sekali saja you cerai ya. Okey, saya cerai. Itu cerita Cina buta. Kalau bagi kat Melayu, tak cerah lah. Jadi hukum dia, perkahwinan dia sah Cina buta ni. Tapi perbuatan dia adalah haram. Dia kambing hitam. Dia kambing sah. Cukup rukun, cukup syarat. Tapi perbuatan dia haram tu. Perbuatan dia. Sebab? Ada sebab. Macam orang kahwin muta'ah. Ada tempoh. Dia seolah-olah bertempoh. Jadi yang kih tadi kena rujuk jabat agama. Kena pergi daftar. Dah berkali-kali mana lebih daripada 3. Macam kita kata, aku ceraikan kau sebanyak bintang di langit. Imam Syafi'i kata dah jatuh lebih daripada 3. Dan Syafi'iyah ni kata tak jatuh 3 lagi. Sebab ketika dia lafaz tu tak tahu bintang ada berapa biji. Maka kira sekali lafaz. Sekali lafaz kira 1. Mana ada perbahasan. Ini kan pula jelas dia kata aku cerai lah kau. Duduk sekejap aku cerai lah kau. Duduk sekejap aku cerai. Dah ketiga kali dah kira 3 lah. Segi syariatnya dah jatuh. Segi mahkamah pula bila dia panggil dia akan tanya lelaki. Betul tak awak lafazkan cerai tu? Tak. Bila suami kata tak, maka mahkamah kata tak itu. Dia menanggung dosa, suami isteri dia tanggung dosa.
mahkamah hakim mengikut kata-kata dia, saksi tak ada. Mana ada orang cerai panggil saksi? Eh, panggil kejap. Kau jadi saksi, aku nak cerai bini aku. Ada. Payah nak jumpa, kecuali duduk balas depan mak mentua dan sebagainya, jadi saksi. Kalau tidak kebanyakan, tak ada saksi. Kebanyakan. Jadi kalau kes tadi, daya tu lebih daripada tiga. Maka dia jadi bain kubra, besar lah. Maknanya talak tu lebih daripada tiga. Maka lepas edah, dia kena kahwin dengan laki baru. Laki tu cerai dia. Menikmati dulu. Kalau kahwin saja tidak tidur sekali, tak boleh agak. Kena rasa sebagai suami isteri, kemudian cerai, habis edah, baru boleh kahwin semula. Bukan rujuk. Rujuk dengan akad baru. Tu kalau ada orang tu, apa ni, haji kena bagi tahu dia, kena pergi pejabat agama. Apa keputusan mahkamah, itulah dia. Sebab banyak tak mengaku. Banyak kata, tak. Saya katalah, saya masuk cerai tu, maksudnya, ceraikanlah benda-benda lain. Ada juga. Pasal teringat balik lah ke bini dia. Ada juga. Ada hak bini cerai, kata banyak kali pun ada. Ada juga operasi tu. Waktu panjang cerita dia, panjang lagi setengah jam pula tu. Wallahu'alam tuan-tuan eh. InsyaAllah. Mudah-mudahan yang tanya dia, yang belajar kan, ya, mudah-mudahan sebagai ilmu, sebagai untuk bidayatul hidayah, permulaan itu untuk mendapat hidayah Allah sebelum kita dapat hidayah batin hati kita untuk jinakkan berada dalam, sentiasa berada dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا الله يا الله sampaikanlah salam kami ya Allah, salam selawat kami kepada baginda Nabi صلى الله عليه وسلم ya Allah. السلام عليك يا رسول الله, السلام عليك يا حبيب الله, السلام عليك يا نعيم الله. Sampaikanlah salam selawat kami ya Allah di kejauhan ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih kami kepada baginda Nabi, agar Nabi kami kasih kepada kami dan memberi syafaatil kubra buat kami di mahsyar nanti ya Allah. Ketika mana kami berhimpun di mahsyarmu ya Allah, kepanasan kami, kehausan kami, maka Nabi kami datang memberi minum di belakang telaga Kausar-Nya ya Allah. Maka pilihlah kami pagi ini ya Allah. Pilihlah kami yang berada di rumahmu pada pagi ini ya Allah, sebagai mereka yang akan dapat syafaat daripada Nabi kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah, ketika mana kami melintasi sirat-Mu yang lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang ya Allah, yang licin ya Allah, ramai yang terjerumus masuk dalam neraka-Mu ya Allah, maka pilihlah kami mereka yang selamat ketika mana kami melintasi sirat-Mu ya Allah, dan kami akan masuk syurga-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, sekali lagi pilihlah kami ya Allah di antara 7 golongan manusia yang akan berada di bawah arasy-Mu ya Allah, ketika mana manusia lain kepanasan berada di mahsyar-Mu ya Allah, tapi kami dipilih oleh-Mu ya Allah untuk berada di bawah arasy-Mu ya Allah, berada di bawah teduh arasy-Mu ya Allah, menyebabkan kami tidak kepanasan lagi ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah ya Rahman, duhai Allah yang Maha Pemurah ya Allah, pemurahnya Engkau ya Allah, masih lagi memberi rezeki kepada kami ya Allah, makan dan minum kami ya Allah ya Arhamar Rahimin, walaupun kami hidup dalam kesukaran partikulan saat ini ya Allah ya Arhamar Rahimin. Pemurahnya Engkau ya Allah, memberi kami makan dan minum ya Allah, walaupun mulut-mulut kami melakukan dusta, melakukan maksiat, dosa padamu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allah ya Allah, Allah ya Rahman, pemurah Engkau ya Allah. Sekiranya rezeki kami jauh di langit, Engkau turunkanlah buat kami ya Allah. Ya Allah, rezeki kami berada di dasar bumi dan lautan, Engkau timbulkanlah buat kami ya Allah. Ya Allah, rezeki kami jauh ya Allah, dekatkan buat kami ya Allah. Rezeki kami sedikit ya Allah, perbanyakkanlah ya Allah. Rezeki kami banyak ya Allah, berkati dan cukupkanlah buat kami ya Allah. Cukupkanlah ya rezeki yang Engkau anugerahkan buat kami ya Allah, dan tanamlah di hati kami rasa kecukupan pandai apa yang Kau anugerahkan buat kami ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada sifat-sifat hati ya Allah, ujub, riak, sombong dan sebagainya ya Allah ya Arhamar Rahimin. Hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah ya Allah, sifat-sifat terpuji ya Allah, amanah, sidik ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rahim, duhai Allah yang Maha mengasihani daripada segala yang mengasihani ya Allah. Ya Allah, kasihanilah kami ya Allah, rahmatilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Oh.
Sekecil mana dosa yang masih ada dan sisa-sisa kehidupan kami dan catatan kehidupan kami, Engkau ampun jua, ya Allah. Sebelum Engkau menjemput kami, ya Allah, menemuimu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Karena sedikit dosa sekalipun, pasti kami akan diazab di neraka-Mu, ya Allah. Seringa-ringan azab neraka-Mu, ya Allah, akan dipakaikan terompah tembaga di kaki kami, lalu dibakar di telapak kaki kami, akan menggelegaklah otak-otak kami kerana panas di neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, berkatilah hidup kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, pandanglah kami dengan rahmat kasih-Mu yang akan membawa kami ke syurga-Mu, ya Allah. Pandang juga, ya Allah, kepada kedua ibu bapa kami, ya Allah. Pandanglah kepada mereka dengan rahmat kasih-Mu, ya Allah. Dengan kasih-Mu, ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil dahulu, ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Sama ada kalau masih hidup, lebih-lebih lagi telah kembali ke hadrat-Mu, ya Allah, yang berada di alam barzah, alam kubur pertika dan saat ini, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, dengan keberkatan majlis ilmu yang kami hadir per pagi ini, ya Allah. Engkau lapangkanlah kuburan mereka, ya Allah. Luaskanlah, ya Allah, kuburan mereka. Jadikanlah kuburan mereka taman, taman syurga, ya Allah. Dengan Engkau jadi kuburan mereka kawah-kawah api neraka, ya Arhamar Rahimin. Allahumma ankulhum min dhikil qabri wal luhud ila jannatika jannatil khulud ila zillin mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin kasiratin la maqtu'atin wa la mamnu'ah wa furushin marfu'ah ma'al lazina an'amta alihim minan nabiyin wa siddiqin wa syuhadai wa salihin. Allahumma rabbana alika tawakkalna wa ilaika anabna wa ikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.